Guys, gue baru aja landing di Kuala Lumpur, Malaysia, dan nanti kita bakal cari tahu, kita bakal review bareng kuliner-kuliner apa aja yang enak di Malaysia. Oke, okay? Let's go. On my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. Di depan hotel gue itu sepanjang jalan itu makanan semua. Terus ada satu tempat makan yang rame banget sih pas gue datang. Namanya restoran WAW, singkatannya Wang Ah Wan. Wang Ah Wan. WAW Wang Ah Wan. Udah enggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita dinner. Kita cobain enak apa makanannya, karena rame banget sih. Dia tuh base-nya sih kacang, cuman diolah dengan bumbu sendiri, jadi beda sama sate-sate Madura yang di Jakarta. Ini enak sih, harus pakai sambelin tapi kalau enak. Terus daging ayamnya juga empuk, pakai timun. Bumbunya nggak terlalu pedes, hanya pedes sedikit sih. Berikutnya kita cobain Kang Hiong Lalak, sejenis kerang. Kerang apa ini kalau di Jakarta? Aduh, aku juga gak tahu. Jadi kerangnya nggak amis sama sekali. Bumbunya itu enak loh, tapi dia tuh agak manis-manis, tapi bukan manis tauco ya. Bumbunya enak sih, tapi gua nggak tahu itu base-nya dia pakai apa sih, gua nggak tahu. Enak. Sekarang kita cobain
apa ini namanya ya, lupa. Oh iya, cumi goreng tepung. Cobain cumi goreng tepung. Gua gak pakai cocolan ya, gua makan ini aja. Kurang crispy. Kalau lebih garingnya lebih enak. Tapi harusnya ini harus ada cocolan, kalau gua biasa makan pakai saus. Jadi emang gak provide itu. Kita cocol pakai kuah sate coba ya. Eksperimen. Gak cocok. Next kita cobain chicken wings. Ini ternyata kalau chicken wings-nya itu, kalau pesen satu chicken wing dapatnya tuh sepasang sama bagian apa sih? Kaki. Sayap sama paha ini satu pasang, satu pair. Jadi bukan kalau kita pesen di pizza kan chicken wing satu kayak gini kan. Ternyata dia plus gini. Jadi kalau kalian pesennya ya, ya kita pesennya chickennya kayak gini satu. Jadi kita pesen 6 pieces. Ternyata masih banyak sisa. Habiskan. Terus untuk chicken wing dia punya saus spesial sendiri. Kita coba ya. Sausnya agak, gue berasa sausnya berasa asam cuka ya. Iya, ada asamnya nih. Tapi enak sih chicken wingnya pakai sambal itu. Next kita cobain kangkung balacan. Terasinya cukup, ya cukup terasa sih, cuman untuk tes just oke, okay. Seperti kangkung belacan pada umumnya cukup pedes sih gue bilang, tapi enak juga sih. Terus katanya di sini ada signature dish, Gen Mi. Mie-nya katanya juga best seller di sini ya, kita cobain ya. Tadi kata cincinya yang jual, ini salah satu yang favorit juga di sini. Makanya kita pesen. Ini tekstur mie-nya kayak udon, gede-gede gitu kan. Terus cuma ada sayur kol. Sayur kol terus dagingnya ada nggak sih? Ayam kali ya, dengan ayam. Kita cobain. Gak cocok ya sama lidah aku. Dia tuh bukan gak enak sih, cuman bumbunya dia tuh gak manis. Karena kalau biasanya kalau kuah hitam itu kan biasanya pakai kecap manis ya, ternyata dia lebih ke arah asin gitu sih. Gue juga pesen es somboy. Somboy jus. Harusnya itu dia ada cocolannya cumi itu. Dia kalau kayak gitu kurang. Kayak gitu aja udah. Tapi gue ngerasa ada beberapa potongan yang agak nggak lembut gitu, keras sih, agak keras kan. Tadi aku dapet yang lembut pas kita pertama, tapi yang nggak belakang-belakang udah agak keras.